Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Oke ya, berjumpa lagi dengan Ana Saras. Nah, di sini kita mau memparalel transistor MJ ya. Kurang lebihnya seperti ini. Oke. Dan gimana cara memparalel transistor MJ ini? Oke. Di sini ya sudah terpasang ya. Kita tinggal menjelaskannya saja. Oke. Kita cek di sini ya. Kita menggunakan 4 set 8 transistor ya. Kita lihat kodenya, kita menggunakan MJ15003 ya. Ini jenis transistor NPN. Oke, dan pasangannya kita cek di sini. MJ15004. Ini jenis transistor PNP. Oke. Terus kita cek bagian belakangnya. Nah, seperti inilah ya. Oke, kita jelaskan di sini. Kita menggunakan R basis ya di sini. Ini ukurannya 2,2 ohm ya. Ini bagian NPN dan ini juga sama 2,2 ohm ya. Ini bagian PNP. Oke. Dan kita pakai R kapur ya di sini. Untuk R kapur dipasang di bagian emitor ya di sini. Semua emitor NPN dan PNP kita jumper ya di sini seperti ini. Oke. Seperti itulah ya untuk memparalel transistor MJ. Oke. Dan untuk pemasangannya, oke, kita lanjut ya. Kita contohkan pada power SOCL504. Oke. Di sini yang harus dipahami ini dan ini ya. Kita cek di sini ya. C2922 dan C5200. Ini jenis transistor NPN dan pasangannya di sini ya. Ini menggunakan kode A1216 dan A1943. Ini jenis transistor PNP. Oke. Paham ya di sini? Oke, untuk kolektor NPN di sini ya. Masuk ke lubang tengah ini ya, teman-teman. Dan untuk R basis NPN masuk ke lubang yang ini. Oke. Dan pasangannya untuk kolektor PNP masuk ke tengah ya sini. Dan basisnya PNP masuk ke lubang ini. Oke. Dan emitornya di sini ya. Yang sudah kita pasang R kapur dan sudah di jumper di sini masuk ke out speaker. Oke. Seperti itulah ya cara memparalel dan memasang pada power amplifier. Bagi teman-teman yang belum paham, belum jelas ataupun yang mau bertanya, tulis aja di kolom komentar ya. Oke, itu aja videonya. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih.